Minangka lajuning laku tina operasi justisi turta arahan wali kota ka kelurahan Katut RW di Kota Cimahi. Kelurahan Katut RW di Kota Cimahi ngalakonan sosialisasi door to door atau ka imah warga bikin ngajaga protokol kesehatan. Pihak kelurahan Katut RW marawa masker bikin dibagikan ke masyarakat upama masih aya warga nuta can boga masker. Sakumaha nu kabejakeun Kota Cimahi dicindekeun deui salaku zona merah satutas kasus positif corona ngaronjat deui. Begituna wali kota ngumpulkeun para RW pikeun ngarekepan protokol kesehatan di lelewekna sewang-sewangan. Minangka lejuring laku tina eta hal, pihak Kelurahan Cibabat diwewegan ku RW Linmas, Satpol PP, Katut TNI Polri, ngadeg-deg ka imah warga secara door-to-door atau ti imah ka imah, bikin mepelingan masyarakat sangkan tetap tuhu karena protokol kesehatan. Dina prak-prakanana para petugas merawa masker bikin dibagikan ke masyarakat upama masih aya warga anu tacan boga masker. Terima kasih, kegiatan hari ini adalah sosialisasi terkait dengan pengurangan risiko wabah COVID-19, di mana Kota Cimahi pada saat ini termasuk ke dalam zona merah, sehingga kami melaksanakan sosialisasi melalui door-to-door untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Jadi masyarakat dihimbau untuk selalu melaksanakan protokol kesehatan. Eta ketak teh bakal mayang dilakonan salila Kota Cimahi masih dina kondisi zona merah, samalah kiwari pemerintah Kota Cimahi geus madung dengken pasualan dilarapkeunana jam malam. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.